Kembali ke dalam negeri, Saudara. Masuknya Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader Partai Gerindra semakin memuluskan langkah partai mendukung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan sehari setelah resmi jadi kader, Bobi bertemu Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dan salah satu hal yang dibahas adalah rencana Bobi maju di Pilgub Sumatera Utara. Muzani menambahkan Bobi akan bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto jika sudah resmi menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Dengan masuknya Bobi sebagai kader Gerindra dan daftar sebagai calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra, tentu saja hambatan psikologis untuk mendukung dia jadi hilang. Artinya terbuka beliau untuk kita majukan menjadi calon gubernur di Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Karena Mas Bobi sudah masuk sebagai bagian dari keluarga besar Partai Gerindra. Dan yang dilakukan oleh Pak Dasko tadi malam adalah bagian dari proses itu. Nanti semua calon gubernur yang kita tetapkan akan bertemu dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.